sore nih guys. Ini lokasinya nggak tahu nama jalannya apa nih guys ya. Pokoknya di bawah tol 2 itu, kalau di Pontianak nyebutnya tol 2, di depan halaman Indomaret ini. Kita mau nyobain biasa. Ini kita mau nyobain minuman kekinian namanya Kapel. Nah, yang menariknya itu tuh yang digambar tuh, warnanya itu ada 3 guys. Langsung aja kita pesan, kita tanya sama kakaknya ini. Kita kepoin menunya, let's go. Di Kapel kayak. Nah, namanya ini Kapel, menu-menunya nih warna-warni nih. Iya. Nah, tapi dominannya banyak coklat nih kayaknya di sini kayak. Iya, dominannya lebih ke coklat. Coklat ya. Nah, kali ini kita mau nyobain dark choco kak, satu. Habis itu green tea macchiato kak. Habis itu taro milk choco. Sama unicornnya dua. Unicornnya dua. Oke. Jadi 5 tuh kan? Iya 5. Oke, ini harganya serba 10.000 kayak ya? Iya. Semua rasa 10.000. Iya. Sebentar ya. Proses pembuatannya kayak ya. Pertama rasa apa nih, Kak? Membuat unicorn. Oke, kita pesan 2 unicorn ya. Unicorn ini kan dua layer gitu kayaknya. Iya, dua layer. Yang birunya rasa apa tuh kan? Vanilla blue. Kalau pinknya? Strawberry. Semuanya dikasih susu kental manis nih kayaknya. Iya. Kan buat layer pertama, yang keduanya juga sama. Ini layer apa nih kak? Coklat? Ini buat dark chocolate. Jadi kita varian coko, kita pesan berapa kak? Lupa sudah. Kenapa? 2 ya, varian coko ya. Hah? Yang varian coko 2 ya. Bukan, iya sama yang taro tadi. Ini green tea nih. Untuk di atasnya nih kak ya, yang kedua ya, lapis kedua ya. Kalau biasanya favorit itu rasa apa kak di sini? Ya biasanya unicorn, dan choco. Kalau yang suka pinky ya tergantung juga kan selera masing-masing. Ya itu kan tergantung selera kak ya. Pakai creamer lagi kayak. Udah pakai susu kental manis, creamer, mahati lagi kayak. Double rasanya nih. Kalau dipesan online udah bisa di sini enggak? Kalau online belum bisa sih, kayaknya dia belum nyediain ya. Belum. Jadi kalau mau beli langsung aja ke sini. Pas di depan halaman Indomaret ya. Iya, pas depan di teras. Yang gerobaknya pink ya. Iya. Super. Katanya sih di kota udah ada tapi enggak tahu. Oh, jadi ini franchise gitu kan? Iya. Banyak sebenarnya. Iya. Cuman tadi kita tuh ngelihat yang digambar. Ada yang fashion gitu. Oh, yang pakai soda-soda. Soda dan sirup gitu ya. Dengan sirup. Ada yang pakai yang itu juga tambahan.
paling bawah ya. Iya, ada toppingnya juga ya, sebenarnya cream cheese ya. Kalau pakai extra cream cheese itu kan di atasnya kan? Enggak semua varian bisa sih. Couple ini pakai es batu kristal. Jadi es batu itu ada cincin kristal ya, cuman di sini pakai kristal. Wah, ini keren warnanya kayaknya. Lanjut yang apa nih kak? Dark chocolate. So, kalau dark chocolate ini ada coklat yang jadi gradasinya dan ada yang jadi airnya kak ya? Iya, tapi sama aja sih. Cuman ini dibuat lebih kental ya? Iya. Kenapa tuh kak? Biar kelihatan lebih manis aja. Ini juga bikin lebih creamy sih biasanya. Kalau dikocok itu bikin creamy ya? Biasanya mau nambahin rasa yang green tea ini simple ya? Iya, simple. Nggak ada gradasinya gitu ya? Nggak ada, jadi kayak cuma hijau, ya paling sama putih aja. Biasa. Kalau yang taruh ini dua-duanya kental ya? Iya. Jadi yang airnya susunya kan? Susunya. Jadi dua layer kental ya kan? Iya. Nah, ini pakai creamer. Creamernya langsung dicampur.
coklatnya yang malah yang kedua, layer kentalnya kayaknya. Iya, itu paling atas kan. Dari jam berapa kak bisa kesini kak? Jam 8 biasanya udah buka sih. Udah buka ya? Belinya sama kakak Messi nih kak ya? Iya. Oke. Ini harganya serba Rp10.000. Serba. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya? Jam 5 sore. Nah, ini yang paling keren nih. Unicorn ya? Iya, katanya lebih menarik. Lebih menarik ya? Oke, ini unicorn yang kita beli. Nah, harganya murah banget guys. Kita belinya di couple. Ini harganya Rp10.000. Nah, karena kita bawa pulang, ini udah agak luntur ya gradasinya. Nah, jadi kita mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu seperti es krim gitu guys ya. Karena ada blue-nya itu ya. Jadi kalau kita minum itu, susunya itu masih terasa sama rasa apa ya tadi ya, blue apa itu ya, lupa kita. Cuman rasanya tuh enak banget dengan campuran strawberry nih. Jadi rasa susu, es krim strawberry dengan vanilla blue-nya tuh nyampur gitu. Enak. Wah. Harganya murah meriah juga, ini 10.000 semua rasa. Tambahan topping 12.000 itu dapat ini ya, keju apa namanya, keju cair itu. Nah, ini bukanya dari pagi sampai sore aja nih guys. Yang mau beli, ini keren banget nih warna gradasinya nih. Pink dan biru. Namanya unicorn. Wah. Jadi penasaran kan mau nyobain? Enak banget. Buat teman-teman yang mau nyobain langsung aja ke sana. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.